Wasit Nasional dibantu wasit dua, Pak Banggita Adiono, wasit nasional. Sementara hakim garis satu, Pak Fadil Abbas, dan hakim garis dua, Pak Herman. Langsung reporter yang akan memandu jalannya pertandingan, monggo Adian. Geng-gengnya, matur suwun. Terus. Yes, rupanya kita lihat pada mata ke lapangan. Satu akselerasi lewat perang bintang di mana PTDGS ada di Masa Putra bersama Motorando dengan selebrasinya yang cukup menawan. Ketika saja nampaknya Maputra bersama Ndija lepas satu ancaman kembali bercoba dengan satu sorotan yang bersama satu poin untuk anak-anak daripada Baraya tadi Sari Reja. Sementara melintas lewat setor daripada Timnas Indonesia lewat Bang Mijar. Lepas Bang Mijar kembali mencoba satu serangan, ada selalu Isperoto angkat dan last. Satu tekanan atau satu manuver yang coba diincar. Sementara kan satu keadaan poin saja bertambah untuk anak-anak PT DGS. Perhatikan kembali mencoba dan bergerak mundur. Jiwa kembali mencoba satu serangan, masih sang libero angkat tinggi di jalan. Mampun! Coba pun dapatnya kembali Luis Perato. Satu tekanan, satu pemain asli Brazil lewat dua tajam. Poin saja tidak terlihat. Lepas kembali mencoba serangan, mencoba diincar angkat tinggi dan Luis. Satu kedudukan poin untuk anak-anak daripada Baraya tadi Sari Reja. Lewat satu tekanan yang coba diberikan, masih bergerak mundur ke belakang. Lewat King Asean ada Ripan Nurbulki, lepas Ripan angkat yang dituju, lepas Raka angkatan Luis. Nampaknya masih ada Luis Peroto, masih terganjal lewat Ripan. Satu kemungkinan lewat kapten kembali atau sebagai pemain senior lewat Ripan. Satu ancaman sang libero angkatan Luis. Satu tekanan berjibaku yang kita bersama. Lewat satu ancaman kembali lebar berulapan dan bergerak mundur. Hitung detik saja nampaknya kembali akan coba diluncurkan. Masih kembali mencoba serangan yang coba diincar angkat tinggi Ripan Mijar kembali gacor. Lepas satu ancaman kasih paham. Lepas satu ancaman kembali masih ada Mas Bendat. Lepas satu ancaman mewajang atau mewajang lebih cepat di bercoba di dalam. Sehingga satu kedudukan saja untuk anak-anak Baraya tadi Sari Reja lewat Mas Mahfud. Mahfud dapatnya kembali dengan hitungan detik bola akan coba diluncurkan. Perhatikan saja satu tekan masih lepas angkat yang dituju. Dorong ke depan ada Dimas Saputra. Luas perang bintang nampaknya di semifinal pertama. Jelas-jelas kembali tadi sudah diperingatkan menggunakan tiga kemenangan ya sudah. Ataupun kita lihat apa yang terjadi nampaknya. Satu tekanan kita lihat apa yang terjadi. Satu lepas kembali nomor 4 nampaknya masih bergerak mundur itu ada tiga akan coba diluncurkan. Satu melesat lebih jauh nampaknya kembali dengan cukup tenang angkat dan apa yang terjadi. Satu sekuat tajam dan losak melenggang melaju lebih cepat lewat pun saja. Baklas kembali daripada para yang tadi Sarinja kembali mencoba mengancam perhatikan sesat. Lewat konsep daripada AOG. Lepas angkat dan cukup tenang gandos. Los kembali mencoba dengan satu serangan lewat nomor 9. Siapa di sana kembali? Ada Mas Puturandu. Satu menekan kembali mencoba. Satu tekanan masih ada Luis. Angkat belakang Mas Bendok. Lepas dan hijau. Coba tekan manja angkat namun apa yang terjadi? Dorong bola ke depan namun satu poin saja. Baraya tadi Sari Reja kembali mencoba menambahkan pundi-pundi cuan ataupun pundi-pundi poin. Jauh kembali kita lihat apa yang terjadi. Lepas apa yang terjadi lebar 25 Ahmad Arim dengan cukup tenang angkat. Melepas satu ancaman dan bola akan meledak. Satu tekanan dan lepas. Kembali mencoba dengan satu sentuhan dan Ripan. Jarang sekali King Alsep atau rajanya seperti harimau menyambar mangsanya.
atau seperti elang mencoba mencabik-cabikan daging segar di hadapan Anda semua. Satu tekanan kembali mencoba dengan satu serangan yang coba diberikan angkat dan meletus balon hijau. Poin saja. Losat kita lihat apa yang terjadi. Poin yang terlihat-lihat angkat bang. 6-8. Thank you. Lepas 6-8 kembali mencoba. Satu serangan yang coba diincar dan lagi tenang angkat bang. Satu ancaman dan lagi-lagi satu poin saja bertambah menjadi 7-8. Lewat 7-8 nampaknya kembali. Hitung mundur saja. Nampak rekan kembali mencoba dengan satu inspirasi lepas angkat dan gas. Lasat kembali mencoba berhasil bersih terbaik satu tekan yang coba diberikan. Namun terjaga bola tidak dapat dimaksimalkan ke satu kegelas saja. Lewat PTDG AS 8 Sabah. Lewat satu tekanan kembali mencoba bergerak mundur ke belakang. Masih ada siapa di sana kalau bukan Selak Putu Randu. Lepas Putu Randu menghadapi lepas angkat yang 7. Lepas kembali mencoba. Lepas. Satu tekanan masih bisa. Lepas 1, 2, 3 masih ada Ripan. Sampai sedikit saja. Lepas tanpa kawalan. Masih bisa angkat. Diganjau. Dua tangan menganga di atas kita jaring untuk menghentikan poin sehingga satu kedudukan saja untuk Paraya 9-8. Lewat 9-8 nampaknya kembali nomor 4 dan bergerak mundur. Satu tekanan yang coba diberikan apa yang terjadi lepas dan wes. Lagi-lagi angkat dan 1, 2, 3 cocor. Lagi-lagi angkat. Lepas 1, 2, 3 cocor. Lagi-lagi angkat. Lepas cocor. Losar kembali cerikan majar berserah Ripan bekas siapai pada tengah sesaat. Pakai mana siapa di sana Ripan. 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 Angkat, lepas 1, 2, 3 dengan cukup tenang. Palura. Satu tekanan daripada Palura nampaknya atau Dimas Saputra. Satu poin saja. Satu kendala dapat terjadi lepas kembali dengan cukup tenang apa yang terjadi lepas Mahfud. Satu tekanan masih bisa angkat kasih paham Jai. Lepas satu dicar kembali dengan cukup sekarang. Satu tekanan angkat dan cas. Lagi-lagi lepas. Masih bisa cocoran dengan cukup cerdik. Masih bisa selamatkan Nina, Nina. Contoh masih. Satu poin saja dapatnya satu perjalanan yang sulit terbaca atau terhapus oleh lawan. Satu persatu yang sudah mulai memadati. Satu tekanan masih ada satu mas Raka. Bocah kembali masih ada Raka. Angkat dari 7 lepas-lepas pendok. Angkat ini di jataan Mahfud. Karang sekali ketika kami kembali mencoba untuk dihabisi di satu set awal. Satu kembali bagaimana ini si ibu-ibu yang berbaju merah. Aduh, 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 aduh. Satu poin saja. Nampaknya perjalanan berlintas di hadapan Anda semua lewat 28 akan melintas. Lewat bola Molter atau Mikasa yang dikemas di konsep diracik sedemikian keras. Lepas angkat, Gandos. Melosat lebih jauh pada DGS dengan nomor pun yang dikeramatkan atau nomor pun paling mahal. Satu poin saja bertambah 12-11. 12-11 kembali mencoba menekan. 1-2-3 angkat pas benak. Lepas ke belakang terus. Pak Cak Mahfud dapatnya kembali dengan leluasa sekali untuk bisa menghabisi atau kembali mencoba meneror, menekan serang lawan dan taklukan atau serang lawan menang. Angkat satu tekanan kembali dengan Ojo melebuk kata Wisbudal. Oh, angel. Satu tekanan bagaimana lewat Peroto. Satu tekanan, okay. Masih bergerak mundur ke belakang. Satu akselerasi yang coba diincar. Lepas. Namun ternyata bola meleceh keluar. Dan satu kegelas saja poin bertambah. Menjadi 13 sama. 13 sama nampaknya kembali. Satu serangan yang dibidik. Lewat satu sang senior angkat. Lepas. Mengosok lebih jauh nampaknya poin perlu tukar sesaat. Tetapi menghabisi dengan satu kegelas saja. Poin bertambah untuk anak-anak daripada PTBG AS. Lagi-lagi angkat satu teknik bersama Palura, angkat ke belakang, lolos satu tekanan. Bagaimana kembali lewat open spike daripada Palura ataupun Dimas Saputra. 14 kembali mencoba mundur dengan hitungan detik bola akan coba diluncurkan. Titik defense coba diincar angkat dan blend. Angkat, Mas Ben terpental gitu loh.
Satu kedudukan saja. Poin bertambah menjadi 15-14 tersisa. Jauh kembali kita lihat apa yang terjadi. Lolos tanpa kawalan kembali mencoba. Lagi-lagi satu kelas saja, satu poin bertambah saudara-saudara. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya bergerak mundur. Hitung detik saja kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu tekanan. Lagi-lagi. Wah, satu melesat lebih jauh. Nampaknya kembali bagaimana namun terlihat pola peringatan. Satu kegelas saja saudara-saudara. Jangan menaruh bos, karena ini semifinal pertama. Apabila tim Anda kalah di pertandingan ini, maka dipastikan Anda pulang ataupun mandi bos. Lepaskan kembali mencoba dengan satu serangan. Tadi ini sudah diinformasikan menggunakan 3 kemenangan saja akan sedikit melelahkan. Aduh, katanya Lepas kembali mencoba. Serangan coba diincar, angkat dan jos gan. Pak Lurah dengan cukup leluasa. Bagaimana Pak Lurah? Bos Rifan kembali. Rifan kembali dengan bebas jadi pada Pak Rakyat tadi seri rejang. Ya, satu poin saja pertamanya. 17 sama. Lewat Bos Oji, Pak Rakyat tadi seri rejang. Dengan satu kembali mencoba, satu tekanan. Walah. Satu poin saja nampaknya kembali bertambah menjadi poin. Lepas dengan cukup cerdik ataupun tenang satu pondasi Palura. Lepas Palura kembali dengan cukup gemayu ataupun cukup luasa sedikit semprot saja untuk Palura. Itu bisa menghabisi di set pertama. Nampaknya masih bergerak Raka. Lagi-lagi Raka kembali mencoba dengan satu semprotan cepat pendek dengan cukup tenang dan wah. Satu kegelas saja bertambah menjadi poin 18-19 atau 19-18. 19-18 nampaknya kembali bagaimana AOG. Satu tekanan lepas yang katanya belum tidur Bos OG 2 hari 2 malam. Atau bisa menyajikan satu pertontonan, tontonan sekaligus tuntunan untuk kita semua, untuk menyajikan satu open yang sangat luar biasa. Satu berkat angkat kembali dengan apa yang terjadi. Namun ternyata tidak sampai. Satu poin saja pertama menjadi 9-20 saja. Lewat kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan kembali mencoba. Dan apa yang terjadi dan buka dikit. Dan jalan yang tidak dapat menentu sehingga satu kena saja. Poin saja bergeser menjadi 21-19. Lepas angkat kembali mencoba dan meletus balon hijau. Melesat tapi jauh angkat kembali mencoba penonton. Satu kembali dengan satu. Satu tekanan lewat PTTGS. Kembali mengancam lewat speak-speak yang sangat luar biasa. Baik, saudara-saudara, bagaimana kita lihat pada mata ke lapangan di set awal di semifinal pertama. Sementara kembali kita lihat tentang tujuan apanya masih ada nomor 10 untuk bergerak mundur. Hitung menurut saja untuk bisa menghabisi di set awal. Lepas kembali mencoba. Serangan kembali incar, angkat tinggi dijar. Lepas. Bahaya walau tidak dapat dimaksimalkan. Saya kedudukan saja poin bertambah untuk anak-anak daripada para rakyat dari Sari Raja. 20-22. Lewat 20-22 sampai jangan cuma nanti bola akan coba diluncurkan angkat ke belakang dan angel. Palura yang masih ada tetap eksis dan dapatnya kembali ke dalam terjadi poin 21-22. Lewat 21-22. Demikian kita lihat apa yang terjadi. Satu dengan cukup garang. Lepas kembali masih ada basket roto yang cukup ganteng angkat dan gandos. Lepas ke belakang. Allahu Akbar. Satu poin saja bertambah menjadi 22 sama. 22 sama nampaknya kembali. Lepas kembali dengan cukup tenang. Angkat dan ditunjuk. Dorong bola ke depan. 23-22.
Lewat masih kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu tekanan kembali mendominasi, angkat ke belakang dengan cukup tenang luar biasa. Lepas satu kawalan Palura masih diganjal apa yang terjadi. Satu tekanan masih bisa diselamatkan, luar biasa angkat. Lepas dengan cukup tenang, masih selamatkan dorong berkedepan dengan cukup jeli. Apa yang terjadi? Satu kecil tanda, angkat dulu. Masih lewis. Tas! 23 sama. Lewat 23 sama. Lalu kembali kita lihat tentang penyelamatnya masih bergerak mundur ke belakang. Itu menetik bola akan coba diluncurkan. Lewat siapa di sana? Satu tekanan atau satu manuver yang akan coba diincar. Satu, dua, tiga, lepas. Masih angkat dengan cukup tenang dan satu kembali dapat terlihat bola mulai jadi keluar dan poin saja. 24-23. 24-23. Lepas kembali mencoba ada surat Cak Mahfud katanya lepas. Satu bagaimana ukuran di satu poin saja dan 24 sama. Lewat 24 sama nampaknya kembali di pertandingan cukup menarik. Lepas ke belakang angkat dari 7 lolos tanpa kawalan. Kembali mencoba dengan satu serangan yang coba diinjak angkat dan las. Kembali mencoba. Kita lihat apa yang terjadi masih bola dipegang daripada para rakyat tadi seru rejang. Satu tekanan kembali mencoba angkat dari tujuh lepaskan Ninang Jos. Losak lebih jauh nampaknya bagaimana. Satu tekanan itu terandu dengan selebrasi yang sangat luar biasa. Mau tarkam ataupun proliga tidak jelas. Apalagi kalau selebrasinya menjadi patung lama sekali. Lepas, angkat, dan dorong. Pemain keluar bisa menghabisi di set awal dengan gaya yang cukup luar biasa, gaya perbawa yang cukup luar biasa. Satu tekanan yang akan coba diincar atau dikemas. Lepas, angkat, dorong, lepas dan. Wah, satu poin kedudukan untuk anak-anak dari pada perangga tadi seri rejang dengan poin kembali bertambah sedang. Apa kembali kita lihat apa yang terjadi dan ada Madi harus di sana dengan cukup jeli tenang satukan jalan apa yang terjadi dan lepas kembali mencoba satu serangan yang coba diincar. Ya Allah. Sebitan manja di pada Surama Seri pandai nyaris tak terdengar. 27-26 saja. Lewat 27-26. Kembali kita lihat memang terjadi angkat ke belakang lewat terus dia untuk angkat dan loss. Bagaimana dengan seru dan kepada Palura? Satu poin saja. Perhatikan kembali mencoba nampaknya kembali dua beri serangan terjadi di match awal atau di set awal. Sepertinya ini bakal pertandingan lebih malang karena jelas menggunakan tidak terang. Wow. Ripan lagi-lagi Ripan tidak terkawal. Satu kembali menggunakan tangan untuk bisa menggeribut dari sang lawan dan poin saja bertambah sudah selara. Nampak kembali kita lihat apa terjadi angkat bola ke dalam ke depan dengan cukup luar biasa baru bola terbang angkat dan lepas masuk lebih jauh bagaimana angkatan jadi teman jadi dengan cukup penandang jadi teman jadi lagi dan gimbal.